Setiap personil Polres Sukamara yang bertugas dalam pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah mendapatkan alat pelindung diri atau APD serta vitamin atau suplemen untuk mendukung tugas mereka selama pelaksanaan pemungutan suara. Kapolres Sukamara AKBP Gede Putu Dedi Wijana mengatakan bahwa kesehatan para personil Polres Sukamara sangat penting untuk saat ini, karena itu pihaknya memberikan perhatian dengan membekali setiap personil dengan APD serta vitamin. Selain itu juga, ia menerangkan jika APD yang diberikan kepada seluruh personil yang bertugas melakukan pengamanan TPS pada Pilkada Serentak tahun ini akan melindungi dari kemungkinan penularan COVID-19. Ia meminta agar seluruh personil yang mendapat tugas pengamanan di TPS untuk menjaga kondisi fisik agar tetap sehat dan segera membuat laporan saat tiba di lokasi. Individu Polri, apa yang menjadi Kecamatan Sukamara juga dalam mitigasi COVID ini tertinggi juga. Nah, ini makanya kita kumpulkan di situ jumlah APD yang kita miliki. Yang kita miliki ini kita kumpulkan di sana untuk antisipasi apabila misal dalam pelaksanaan tugas pemungut suara di TPS ada masyarakat yang tumbang atau apa. Nah, ini anggota kita pun bisa siap untuk memberikan bantuan karena sudah dilengkapi dengan APD. Kalau sudah diingatkan itu artinya kita dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam TV.